mengatasi kode mil Mio J28. Ini baru datang, kondisi mati, nggak mau di starter. Oke, kita kontak on ya, perhatikan di kode mil sini. Dua puluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Itu menunjukkan sensor temperatur. Kita cek di sini, sudah saya buka covernya. Yang kita cek biasanya kotor atau gimana. Oh lah, itu bro, lihat fokus pada kabel. Ini ada dua lubang kan, satu dua, tapi kok kabelnya hanya satu, berarti yang satu ini putus. Oke, kita lepas saja. Sudah kita lepas. Mati. Kabel yang satu putus. Ini adalah sensor temperatur suhu. Jadi efeknya nggak mau di starter. Ini ada kedipan kode mil 28. Oke, kita sambung aja. Oke, ini untuk kabel sensor TPS sudah saya sambung ya. Tadi nggak saya video waktu penyambungan soalnya aku repot nyambungi, nggak ada tripod. Oke, kita tes saja langsung. Perhatikan kode mil. Oke, udah enggak ada kedipan. Langsung kita starter. Ini sukses. Oke, jadi gitu ya untuk kode mil Yamaha, khusus Mio J, Mio M3 dan lain-lain, Yamaha Matic. Kode mil 28, 2 kali kedipan panjang, 8 kali kedipan pendek, itu berarti 28, menunjukkan sensor TPS bermasalah. Setelah dicek seperti tadi, kebanyakan kalau Mio tersebut kabelnya putus satu. Oke, gitu aja. Jadi solusinya kayak gitu aja, gak ada kendala lain. Sekian aja, semoga bermanfaat.